Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Laskar Yandustri. Oke kawan-kawan semuanya, sahabat subscribe, mohon maaf sebelumnya saya jarang update video ya, karena banyak kerjaan di luar, saya kerja luar terus. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan upload video ya, membuat talang dari bahan besi, bahan holo 2x4 galvalum ya, untuk rangkanya dan untuk batsengnya 0,3 mili. Oke, tonton terus videonya dan jangan lupa komen dan subscribe nya oke, selamat menonton. Oke kawan-kawan semuanya, nah ini rangkanya udah jadi ya, pakai holo 2x4 galvalum dan plat strip ya untuk ininya, dudukannya, dan untuk sambungannya saya pakai plat SR yang ketebalan 1,3 mili ya, yang agak tebal biar bisa dilas. Karena kalau tipis nggak bisa dilas dan bocor ya ntar. Nah ini dia untuk sambungannya, corongnya saya pakai pipa 3 in saja. Oke ini udah dibikin, ini untuk dudukannya ya, dudukan talangnya saya pakai bahan siku 3x3 yang agak tebal gitu ya, bukan agak tebal, biar kuat, karena untuk nahan bebannya sangat berat ini. Nah ini cara pemasangan plat sengnya, ini plat seng yang 0,3 mili, tipis sekali, ngeriput sedikit aja mungkin ya, kalau nggak benar-benar memasangnya ini bisa sobek ya. Kalau sobek sih enggak halus gitu ya, enggak mulus untuk pemasangan. Ini cara pemasangannya harus diurut dulu, diurut itu sedikit-sedikit. Nah begini cara pemasangannya ya kawan-kawan, sedikit-sedikit, dan kalau sudah nekuk sedikit ke bawah ya tinggal didadat begitu saja. Nah sudah masuk, kalau sudah masuk rasanya juga enak, mantap. Dan kita langsung kasih ruping saja kawan-kawan ya, pinggir-pinggirnya biar nggak lepas. Ini antara jarak 50 cm saja sudah cukup ya. Oke ini sangat mulus sekali ya kawan-kawan. Oke langsung kita pemasangannya. Ini cukup 3 orang saja ya. Ini bentangan 13 meter dulu kawan-kawan. Lumayan berat juga, lumayan susah karena berat dan lembek. Ini di atasnya ada genting yang ini ke bawah, jadi agak susah. Saya nggak pakai steger kawan-kawan karena ya bawahnya genteng juga ini, dan ada talang seng juga di bawah, jadi lumayan rumit ya. Ini kita angkat saja ya. Oke dulu-dulu dimanapun siapapun ya yang nonton dari negara apa saja, negara Indonesia, Jepang, Singapura, Belanda, Inggris, jangan lupa komen dan subscribe nya ya. Ciamis, Bogor, Bandung, Jakarta, Bekasi ya. Nah ginilah, kita masuk sedikit-sedikit, pelan-pelan saja. Untuk masuk ke dudukannya lumayan susah ya. Kalau sudah nempel begini tinggal ditangkarakin aja.
Nah, kita angkat sedikit, masukin, masukin, masukin. Nah, begitulah. Kita masukin lagi. Ini belum masuk, baru sebelah ini masuknya. Nah, dikit lagi. Masuk rasanya. Enak. Oke. Begitulah cara pemasangannya. Oke, kawan-kawan. Jangan lupa komen subscribe-nya. Ayo. Dukung terus channel Karya Abadi Steel walaupun jarang update video ya. Mohon maaf aja. Dan oke. Kita lihat yang sudah terpasang. Nah, sudah kena. Oh, yang sebelah sono udah ya kawan-kawan, tadi sudah terpasang. Oke.